Mereka perlu segera menyelesaikan masalah ketumpulan di bahagian serangan ini. Sambil itu diberikan rawatan di luar padang. Ataupun Dominic akan kembali masuk untuk meneruskan aksinya ketika Sabah mendapat peluang melalui free kick ini. Jackson De Souza terus hantaran ke dalam kawasan penalti lawan. Satu tandukan. Oh, jaringan ini berjaya dilakukan. Gol! Pakesu. Akhirnya kekebalan Ahmad Shihan gagal untuk diteruskan oleh beliau. Kelekaan yang membawa padah dan juga membawa kegembiraan untuk Sabah di depan. Lalu set piece. Jadi 1-0. Kita perhatikan lagi sekali bagaimana jaringan ini terhasil. Jauh hantarannya dan Taktesu tandukan lambungnya menewaskan Ahmad Shihan Nazmi Azmi Muhammad untuk membolehkan Sabah di depan. Kelekaan. Jelas sekali kawalan yang begitu longgar di belakang di far post. Pak Teso. Dia memilih untuk melakukan satu tandukan tinggi untuk menewaskan Ahmad Shihan. Jadi berakhir clean sheet 4 game berturut-turut. Sementara Pak Teso mencatatkan gol yang ketiga.